Selamat datang di Cerita Deko. Ini adalah iPhone 8 Plus. Seperti biasa di video kali ini saya akan coba tes performa gaming dari iPhone 8 Plus ini. Apakah masih worth it buat teman-teman beli di tahun 2023 ini? Dan seperti biasa sebelum tes saya mau kasih tahu beberapa hal mengenai iPhone 8 Plus ini. Saat ini untuk OS-nya sudah di versi iOS 16.4 dan untuk unit saya ini adalah varian 64GB. Makanya di sini untuk gamenya tidak bisa banyak guys, cuman bisa 4 game saja, yaitu Genshin Impact, PUBG Mobile Legend dan FIFA Mobile. Jadi langsung saja biar gak pakai lama, kita langsung tes Genshin Impact. Ini adalah Genshin Impact menggunakan iPhone 8 Plus ya. Dan ini baru rendering dan ketika sudah kerender ini bisa 60 fps banget. Dan di sini untuk settingan grafiknya sudah saya set di posisi lowest 60 fps ya. Kita coba rata kiri guys. Pak di sini untuk default di medium tapi kita setnya rata kiri. Dan ini saya di map apa ini? Oh, Inazuma. Ini kalau di Inazuma City lumayan mantep ya FPS ya. Ini mah 50 FPS dapat ini guys. Ini mantep banget, hidup banget. Tapi seperti biasa kita akan coba jalan-jalan di padang gurun. Oke, ini sudah sampai. Kita rendering dulu biar ke rendering. Dan kalau sudah ke rendering ini masih mantep. Ini 50 FPS dapat guys, karena hidup banget. Tuh, ya kan? Tapi ini kan baru mulai guys ya. Kita coba lagi bisa bertahan seberapa lama iPhone 8 Plus ini ketika main Genshin Impact. Memang sesekali kayak ada gejala tek-teknya gitu guys ya. Tapi nggak masalah sih. By the way ini padang gurun loh guys. Jadi kalau dia baru nyampe di tempat baru ada gejala tek-teknya itu adalah proses rendering. Ini udah drop nih guys. Udah 30-40 fps tuh. Jadi cuman 3 menit aja sih ya. Kita coba lihat ya, apakah nanti dia ada gejala drop parah. Ini nggak usah kita lawan ya. Jadi ketika sudah, oh nih, bisa naik lagi FPS-nya. Ini FPS-nya naik lagi nih. Jadi tadi sempat drop, tapi dia bisa naik lagi gitu. Jadi naik turun gitu lah guys ya. Jadi gue pikir bakalan drop parah gitu, ternyata enggak. Ini pada sudah mau 5 menit loh ya. Dan ini tidak pakai cooler guys ya. Dan menurut saya sih ini lumayan. Kita udah mati semua dan saya akan coba lawan boss guys. Oke. Dan ini masih 40-50 fps dapat, tapi dia ada gejala tek-teknya sesekali. Tapi udah ada gejala drop nih. Jadi memang kayak tidak bisa stabil nih. Ini udah beda banget. Ini kayaknya udah 30 fps kayak gini guys. Tuh ya. Tuh udah drop parah ini. Ini udah wah mungkin 20 kali, 20 fps kali. Dan kita akan coba scan su dulu. 46. Su 46 jadi udah langsung drop. Dan ini saya ada cooler, saya akan pasangin cooler. Kita lihat apakah dia bisa stabil lagi gitu. Ini sih posisi 60 fps ya. Ini 60 fps lagi nih. Ini sih jadi bagus banget ya ketika dipakein cooler kan. Ya kan FPS-nya jadi mantep banget. FPS memang sudah agak turun tapi tidak separah pada saat seperti tidak pakai cooler guys. Jadi di sini cooler sangat membantu banget. Benar-benar sangat membantu banget coolernya guys ya. Dan memang kita pasti mati. Kita akan coba ke Spiral Abyss. Ini kalau Spiral Abyss langsung 60 FPS. Kita coba kalau battle di Spiral Abyss ya. Ada gejala dropnya sih ya. Ini sih mantep banget guys FPS-nya ini. Everybody stand back.
Ini sih, wah guys, saya benar-benar nggak nyangka loh. Oke, mantep banget, gila guys, ngeri banget, gila, gue benar-benar kagum banget. Gue tadinya udah agak pesimis ya, karena kami kan live kan itu udah jelek banget performa. Ternyata di sini pas main Genshin Impact itu ini keren banget. Saya nggak nyangka banget, saya benar-benar nggak nyangka banget performanya bisa sebagus ini guys ya. Tapi dengan catatan teman-teman mainnya pakai cooler guys. Kalau nggak pakai cooler pas awal masih oke, tapi ya beberapa menit kemudian nanti dia akan terjadi drop FPS. Tapi kalau teman pakai cooler ini benar-benar mantep banget, gila keren banget. Ini saya total main selama 21 menitan guys, dan untuk baterainya tinggal 88%. Ini adalah Vivo Mobile menggunakan iPhone 8 Plus. Di sini untuk setelan grafiknya maksimal cuman sampai di high saja guys ya, high 60 fps. Untuk ultranya dia nggak bisa, dan kita kan langsung tanding saja kita apakah dia bisa stabil di 60 fps. Ini nggak pakai cooler ya. Ada frame drop guys. Frame drop ya. Ini saya coba temperin cooler ya. Oke, ini jadi terang karena dia itu guys ya, udah kedetek ada mama Apple-nya karena kita pakaiin cooler. Oke, 21 ya. Dan untuk FIFA aja kalau nggak pakai cooler itu masih mengalami drop FPS guys. Jadi teman-teman kalau mau main game ini kelihatannya sih harus dipakaiin cooler guys ya. Kadang kalau nggak pakai cooler itu pasti drop dia. Padahal sekelas FIFA loh, baru settingan high loh. Dan ini saya main 7 menit, untuk baterainya 82%. Ini adalah PUBG Mobile menggunakan iPhone 8 Plus. Di sini untuk setelan grafiknya, ini dia mendapatkan Smooth Extreme HDR Ultra ya. Tapi kita akan setnya di Smooth Extreme saja. Dan kita akan langsung kita main event dinosaurus ini. Untuk PUBG ini saya langsung pakaiin cooler saja ya. Kalau untuk gyro mah ini bagus banget guys ya, gyro tidak ada komplainan. Sepi ya guys. Sepi guys. Dan ini masih 60 fps banget. Oke, sudah mulai gelap ya. Jadi kalau iPhone gitu guys, kalau sudah kedeteksi panas dia akan gelap. Ini jadi gelap ini guys ya. Jadi agak susah lihatnya ini. Bot atau player gitu.
Ini bot guys. Tapi botnya udah kayak ada level-levelnya gitu. Cari sebijinya ini loh. Dan ini saya benar-benar nggak nyangka banget guys ya. Ini saya main selama 30 menit. Mungkin karena tidak ada musuh atau gimana, saya juga bingung. Tapi ini benar-benar stabil loh guys. Saya nggak nyangka banget loh. Padahal kemarin kita test live itu ada drop kan. Dropnya juga lumayan. Ini lancar loh guys. Bingung loh. Gue benar-benar bingung ini. Ini 31 menit lancar guys. Nanti akan aku unlock versi fullnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Dan ini sekarang untuk baterainya 53%. Ini adalah Mobile Legends menggunakan iPhone 8 Plus. Di sini untuk seragam base sobat sampai high ultra. Saya akan coba mainnya di high ultra guys ya, tapi saya akan pakaiin cooler. Jadi kita mainnya pakai cooler. Jadi saya akan sambil nunggu download resource-nya dulu ya. Oke, kita akan coba guys ya mainnya di ultra nih guys. Apakah bisa stabil dengan ditempelin cooler di belakang? Semoga saja bisa stabil guys. Tembok guys. Ya, kok mati guys? Baterainya ya. Wah, baterainya guys udah tidak sehat. Ya elah, pakai mati segala. Baterainya udah bocor. Aduh, kacau-kacau guys. Ya elah, itu udah pasti kalah sih. Oke guys, jadi saya sudah total main 4 game ya. Dan itu kalau saya lihat dari mix sih saya main sekitar 1 jaman. Cuman di sini kita lihat apakah dia kedetect baterainya. Begitulah guys ya, kalau baterai-baterai KW guys ya. Sejaman doang tuh di sini kedetectnya. Harusnya sih lebih sih, sekitar 1,5 jam lah. Kita kan masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya secara performa nggak jelek-jelek banget ya. Jadi memang ada beda guys antara secara live sama tes kayak biasa kayak gini. Jadi ada beda, mungkin secara live itu lebih beda, lebih berat karena kita menampilkan displaynya ke dalam monitor. Mungkin itu menambah kerja iPhone ini. Tidak seperti ketika kita main langsung dari layarnya, itu mungkin tidak seberat seperti yang kita ketika tes live. Jadi menurut saya tetap handphone ini masih oke buat gaming asalkan teman-teman pakaiin cooler. Kalau tidak pakai cooler nggak recommended. Cuman seperti biasa iPhone itu baterainya boros ya kan, baterai sejam. Main game sejaman saja udah langsung sampai mati gitu. Baterainya udah habis. Ini baterainya ya, namanya baterai KW ya, nggak bakalan bisa seperti kayak ori guys. Makanya dia kalau udah lemah baterainya itu guys langsung mati. By the way, segi saja untuk tes gaming iPhone 8 Plus di tahun 2023 ini. Terima kasih
kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Apple.